orang yang baik, orang yang terpelihara lisannya, lidahnya. Lidah ni tak bertulang ke orang itu lebih tajam dari samurainya orang Jepang. Kalau dia pandai memanfaatkan lidahnya, akan baik akibatnya. Kalau tidak pandai, akan buruk akibatnya. Makanya berhati-hatilah dengan lidah. Bagi bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعده فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Al-Quran surah yang ke-7. Nama surahnya Suratul A'raf. Yang kami hormati pengurus masjid Imam Khatib Bilal, Wangku Nik Mamak, Cadik Pandai, para tokoh masyarakat, bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, para shaimin wassaimat, sidang jemaah subuh, saudaraku semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pagi ini kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat karunia Allah yang tidak pernah berhenti barang sesaat pun. Untuk itu Bapak Ibu, Allah hanya minta kepada kita tolong syukuri nikmatnya. Bila kita syukur nikmat, Allah pastikan nikmatnya akan ditambah. Maklumatnya dalam Quran surah Ibrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dua isi maklumatnya. Allah memberikan maklumat kepadamu, kata Allah. Pertama, jika kamu syukur nikmat, Allah pasti tambah nikmatnya. Tapi bila kamu kufur nikmat, ingat kata Allah, azab Allah itu amat berat. Kemudian marilah kita selalu bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu saya muliakan, untuk mengisi waktu kita pagi ini, kajian kita mulai dari ayat yang sudah kita bacakan tadi. Ayat ini Bapak Ibu, ayat yang sangat menggembirakan kita. Kenapa demikian? Dikarenakan ada 4 golongan baibu yang sudah dijamin oleh Allah surga untuknya. Mereka-mereka itu tidak akan mampu kita untuk menyamai ibadahnya, akhlaknya, kesabarannya, dunianya,
tidak akan sanggup kita. Tahajud ini saja itu tiap malam ayatnya panjang-panjang. Awak kadang-kadang malah setahun awak tarawih ini agak panjang ya imam, saya awak lama gerutu awak. Kau panjang mana ya imam, memang kelera lah malam. Bacaan Quran kalau banyak itu masya Allah. Yang dipraktekkan oleh orang-orang yang berempat itu ibu, membuat perasaannya lebih nyaman, dada lebih lapang. Kalau sampai dada awak pergi di kerayu awak, oh banyak Qurannya. Siapa mereka yang berempat itu? Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Kalau kelompok pertama Bapak Ibu, anda bisa awak masuk ada Pak. Karena sudah ditutup oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khataman nabiyyin, kata Allah. Nabi Muhammad itu penutup dari segenap nabi-nabi Allah. Tapi 2 3 4 kita bisa masuk Ibu. Nomor 2 wasiddiqin. Baca lho Bapak Ibu Al-Quran surah Al-Hujurat. Salah satu ayatnya itu ujungnya ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang jujur, orang yang benar. Berikutnya syahid. Quran surah Ali Imran. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Itu syaratnya. Wahai Tuhan kami, kami telah beriman dengan apa yang Engkau turunkan dan kami ikuti Rasul-Mu. Oleh sebab itu catatlah kami, tulislah kami bersama orang-orang yang syahid. Yang terakhir orang yang saleh. Al-Quran surah Al-Ankabut. Walladzina amanu wa amilu salihat lanudkhilannahum fis salihin. Dan orang-orang yang beriman kemudian dia beramal saleh, kata Allah, sungguh atau pasti kami akan masukkan mereka ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang saleh. Bapak Ibu saya muliakan, berdekanan dengan ayat ini Nabi menyatakan ada orang yang dirindukan oleh surga, kata Nabi. Siapa orangnya? Yang pertama talil Quran. Orang yang sibuk hari-harinya dengan Al-Quran, dekat dengan Quran. Dia pelajari Quran, dia pahami, kemudian dia amalkan. Quran ini, bu, belajar membaca ini kan kelihatannya sepele. Tapi kalau tidak pernah belajar atau diabaikannya cara membaca Quran itu, tidak akan pernah bisa dia baca Quran itu. Abang ibu waktu masih aktif dulu, belum pensiun belum, kira pensiun pak lah gaya ke pak 2020 pensiun pak, mengikuti diklat di Jakarta ibu. Diklat itu diklat langka. Apa nama diklatnya? Diklat pentashihan mushaf Quran. Dipilihkan pesertanya Indonesia 30 orang saja. Dari Pulau Sumatera ini 5 orang terpilih. Nah, termasuk saya satu dari ASN Kementerian Agama Kanwil Provinsi Sumatera Barat.
Syarat pesertanya pertama ASN, yang kedua hafal Quran 30 juz. Nah, itu syaratnya. Malah sesi terakhir itu waktu kami simulasi namanya, itu dilaksanakan pentashihan mushaf Quran. Quran itu kan diterbitkan, Ibu. Atau mesti ditashih nama lu oleh para penghafal Quran di LPMQ. Di situ ada sebuah badan meneliti, Ibu. Hasil penelitiannya, Muslim Indonesia kecilnya hampir 60% tidak pandai baca Quran. Kalau awak pikir-pikir, bisa aja diterima akal. Kenapa? Karena dia jarang baca Quran, tahu tidak baca Quran sama sekali. Makanya banyak yang dilakukannya itu selalu berbenturan dengan Al-Quran. Contoh kan, mudah seorang mencemoohkan orang, mencaci orang, membukakan aib orang, mengambil punya orang, menipu orang. Kalau dia baca Quran, tidak akan mau dia. Ada bahasa Quran, Ibu. Larangan Quran untuk orang beriman ni, bahasanya wala tajassasu. Al-Quran surah Al-Hujurat. Tajassus itu membukakan aib orang, aib saudaranya. Bekerja orang waktu itu, gajah di sebarang laut, kuman di pelupuk mata. Terbalik ada? Gajah di pelupuk mata indak tam? Tampak. Kuman di sebarang laut tampak. Itu tajassus. Masih banyak lain. Jadi belajar Quran ini mesti kita anggap suatu yang perlu bagi kita. Rugi seorang Muslim kalau dia tidak pandai baca Quran. Ada orang sudah menyelesaikan sekolahnya serata 3, Ibu. Tapi dia mengabaikan baca Quran, memang tidak pandai dia baca. Bukti yang jalannya pindah siko tinggal, Ibu, di Filipina tinggal apa? Nyokori pindah pandai baca Quran. Kori Aquino namanya. Kori itu biasa orang santian baca Quran. Karena dia tidak pandai belajar, mana bisa? Jadi artinya mesti kita mampu membacanya dengan benar. Jangan sampai salah-salah. Contoh bukan sin, tidak boleh dibaca joshin, ya Pak. Sadidan, wah baca syadidan, salah. Lu pernah di Padang, Ibu, diuji kompetensi imam-imam masjid Sumatera Barat. Lu undang Padang, Pak, yang mengadakan bagian Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat, diadakan di hotel, Pak. Disanangkan imam-imam gua, Pak, yang biasa lalu di hotel Muslim tu. Kini dipindahkan ke Santika Hotel lo. Wah. Nyaman nyaman seminggu. Ambo bagian perbaikan bacaan dari lebih kurang lebih 100, Pak. Anda sampai 20 yang sudah dikategorikan bacaannya benar. Sin jo shin dul berbeda. Ha jo ha lu beda. Tu beda tu. Hajaru, dia baca hajaru, salah. Kalau hajaru, hagadang itu maknanya pindah. Tapi kalau hajaru, hakete, hajar, itu maknanya batu, Pak. Aduh, sopir awak di Steba dulu, Pak. Kini kalau mulai agak ada persaingan tu. Wah, ini cuba merantau tempat lain, rupanya jadi sopir di Makkah.
So Suria tu menjemput bos Nuk Samang itu. Hari hujan ketik-ketik. Ada batu di bengkau tu. Kan you ilak ni sopir kau. Kecil Nuk Samang tu lakang. Hajar, hajar dia. Kalau hajar kau, dia buat kabar Sarawak apa dapat tu? Daram je lah dia duduk tidur. Ini lah kan you ilak ni kena sopir kau. Batu gadang bengkau tu. Makin kaya kecil Nuk Samang kau. Hajar, hajar dia. Padahal peranti ni duduk sama kau, hanya daram ni batu. Rupa hajar tu batu tu. Tu batu muka tu. Tu dia. Jadi kita mesti memahaminya, bacaannya dengan benar. Dengan begitu, Bapak Ibu, insyaAllah. Tak akan dekat dan lazat membaca Quran. Ini pertama. Kemudian yang kedua, hifzul lisan. Orang yang baik, orang yang terpelihara lisannya, lidahnya. Lidah ni tak batulang pun je orang itu. Lebih tajam dari samurainya orang Jepang. Kalau dia pandai manfaatkan lidahnya, akan baik akibatnya. Kalau tak pandai, akan buruk akibatnya. Makanya berhati-hatilah dengan lidah. Walaupun bulan puasa, mari kita betul selalu pelihara lidah kita dengan sebaik-baiknya. Kaitannya dengan Quran tadi. Orang kalau banyak baca Qurannya, lidahnya akan santun. Lidahnya akan terpelihara. Lidahnya akan fasih. Kemudian yang ketiga, orang yang rindu juga surga kepadanya kata Rasul, orang yang senantiasa mempuasakan Ramadan dengan baik. Sebab masih umum pemahaman orang ibu yang sekarang Ramadan tu lain tak makan awak, tak minum awak dari terbit fajar sampai matahari terbenam alah tu. Kalau kami pak-pak tambah cik lain tak mesok ahli siapa? Ahli mesok. Pikir ni kanti ni mau pak. Dah itu nama mulai. Nama ustaz ahlun nar nama mulai. Agak sangar cik. Nar tu kan api tu bang. Merokok nak pakai api tak mur. Dulu pernah di muzakarah kan merokok tu bang. Ada ulama yang enggak karehnya menyatakan merokok ku haram. Timah pak-pak merokok. Namun banyak juga para penghafal Quran, para ulama yang merokok. Bodoh sampai bocah pak. Nanya suruh berhenti di dokter. Tak mahu ya. Dah ada orang mati di rokok kerja. Yang mati gua ajal. Yang jatuh ke haram itu kecena ambo pajinya. Asalun dapek ke sabatang sari tu. Panjang ambo. Ko yang pak. Yang jatuh ke haram. Berarti dia tidak lagi mengakui satu ayat dalam Quran surah Ar-Ra'd. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu tentram perasaannya kata Allah, lapang dadanya, tenang fikirannya dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah kata Allah, hanya nah, kalau lah hanya itu tidak, dong lain lepak. Wah, ini bagi orang mengatakan, dia mau kau tidak dapat, mau kesempatan panjang boh. Sehingga tu nenggak kalian apa? Ambo pada bab pisah bercari jurokok, wah, biarlah pisah jurang rumah. Wah, itu lu kalian apa? Wah, itulah perokok berak nak. Yang biak tanah itu Allah katakan zikir. Nah, zikir itu kata mufassir Bapak Ibu, pertama bacaan Quran, yang kedua ibadah solat. Nah, mari ini kita tingkatkan selama Ramadan ini sehingga Ramadan yang kita lakukan ini betul-betul masuk dalam kelompok Ramadan yang diterima oleh Allah. Kan Nabi katakan man shoma Ramadan, itu puasa aja tu. Satu lagi man qama Ramadan, malam-malam Ramadannya.
Barang siapa yang benar-benar mengerjakan didasari iman dan perhitungannya mantap, kata Nabi, diampunkan oleh Allah dosa yang sudah-sudah. Namun dalam kesempatan lain juga Nabi katakan, banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Betapa ruginya kita karena kita tidak mengetahui bagaimana sebenarnya mempuasakan Ramadan itu. Oleh sebab itu tambah selalu ilmu kita. Kemudian yang terakhir, Nabi katakan orang yang rindu surga kepadanya, yakni orang yang mau berbagi, orang yang peduli dengan lingkungan, terutama dengan fakir dan miskin, yatim, orang yang tidak bakhil. Bakhil bahasa Quran ibu, bahasa Indonesianya kikir, bahasa Minangnya ceki, bahasa Nagak kasarnya sampili. Sampili tidak lewat sah ibu, kariang. Wah, payah nak beragi. Kecilnya ambo pada beragi ke sini tu ustaz, biarlah busuk dia itu warnanya. Atau cik lain, gila kata tangga aku, dia ni lain masih kat tujuh rumah. Ini kedua-duanya dilarang, tak boleh di Allah. Yang disuruh oleh Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Belum sempurna ketaatan seorang kepada Allah, kata Allah, sebelum dia memberikan yang dicintainya kepada orang. Dia kok kepada dia, wah, yo nangka tujuh dia awak. Berikanlah. Abu Bakar dulu sebelum masuk Ramadan gua, kata Nabi di penghujung Ramadan tu, apa yang ingin kalian lakukan pada saat ini wahai saudaraku, semua sahabatku yang kucintai, kata Nabi. Kata Abu Bakar, ibu, ya Rasul, saya ingin mensedekahkan seluruh harta saya untuk dakwah Islam. Tidak tanggung-tanggung sedekah ibu. Abu Bakar itu ketika itu sudah masuk ke dalam kelompok konglomerat. Aku jangkan baimpak mengeluarkan wajib sen di bariak diorang. Ini kalau lah banyak bitiwa ibu terasa bariak pak. Kalau lebih sketek dulu bariak. Bapak itu buat 1,000 ibu, ₹25 wajib dikeluarkan. Itu hak orang. Tidak punya awak. Hak orang yang sudah ditetapkan banyaknya oleh Allah. Al-Quran surah Al-Ma'arij. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lissaili wal mahrum ali. ₹25. Bertambah bapak itu buat 1,025,000 pak. Buat tambah aja PT pak 1M 25 juta. Buat PT pak 1T. Ada orang Muslim yang kaya dan lewat pun manusia ibu, PT nya lebih 80T pak. Kalau orang Padang yang paling kaya, PT nya lebih 10T. Orang Sumbar pak. 1T ni bu, barah hak orangnya 25 miliar. Bah 1T tu 1,000 miliar. 25 miliar kada geng orang pak. Hanya geng si 5 miliar. Dan 20 ni maksudnya ke piti liat tu haram tu pak. Tu piti kumuh tu. Kalau bahasa kasarnya ciri piti ya pak tu. Dia gabung dia piti liat. Tu makanya banyak orang kayu lalu tak lama, makan tak lama, baik insin saduanya sahabatnya itu sambak baik. Sebabnya dikarenakan banyak hak orang yang tamakan, oleh sebab itu berikan. Apalagi Ramadan ini kata Nabi, afdalu sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Bahagian yang paling rancak yakni di bulan Ramadan. Bapak ibu semuanyakan para biar ketus ketik, pernah itu saja kajian singkat kita. Semoga Ramadan ini betul-betul kita jadikan
dalam rangka perbaikan pembinaan pribadi kita, sehingga tujuan puasa yang dilakukan akan tercapai insyaallah, yakni menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah taqwa. Itu saja kita tutup teman kita pagi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah bil alamin, fa'tabiru ya lumsar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.